Selamat sore Mas Ucup. Sore. Ya, mau nanya Mas Ucup, kalau sekolah berkuda di Gilijati ini bukanya setiap hari apa ya Mas ya? Yang pasti hari Sabtu sama Minggu. Hari Sabtu sama kalau Minggu. Insya Allah buka setiap hari, kecuali hari Senin. Kalau terang setiap hari, kecuali hari Senin. Kalau setiap harinya biasanya mulai jam berapa itu Mas Ucup? Habis asar. Habis asar ya, udah asar. Pasti standby keluar ya kalau terang ya. Iya. Untuk tarifnya gimana ini tarifnya naik kuda Mas? Kalau kuda kecil 10.000 tiga putaran untuk anak kecil. Kalau orang dewasa kuda yang seperti itu yang putih. Orang dewasa 15.000. 15.000 untuk orang dewasa 3 kali putaran juga ya. Iya. Kalau orang tuanya sama anak-anak kuda seperti itu sama yang besar beda harga. Kalau lagi itu sama orang tuanya sama anak 15. Terus yang besar 20. Yang besar 20. Oke. Di sini juga menerima privat untuk jadi penur. Iya. Itu gimana itu? Itu sistem pembiayanya gimana, Mas? 100.000 untuk 45 menit satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan itu untuk privatnya ya. Iya. Kalau 4 kali pertemuan 45 ya 45 menit. 350. 350 itu untuk 4 kali pertemuan. Dijamin nanti bisa naik kuda sendiri ya Mas ya. Iya, insyaallah. Iya. Karena didampingi sama teman-teman yang ada di sini ya Mas ya. Iya. Sama okay. Itu pelatihnya juga. Pelatihnya juga ya. Pelatihnya ada di sini. Jadi teman-teman kalau mau yang pengen jadi joki kuda ataupun naik kuda sendirian, teman-teman bisa privat di sini di sekolah berkuda Gilijati Kedung Banteng dengan biaya kalau satu kali pertemuan itu hanya 100.000 ya Mas. Iya. Ya 100.000 45 menit durasinya. Kalau pengen yang lebih canggih lagi atau bisa naik lebih canggih lagi itu 4 kali pertemuan harganya cuma 350 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen datang ke sini silakan datang aja ke Gilijati Kedung Banteng teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube. Jumpa kembali di channel Sian Multimedia. Kali ini kita akan melihat suasana di sekolah berkuda di Gilijati Kedung Banteng. Nah, teman-teman tentunya pengen tahu ini bagaimana suasana di sini. Nah, di sini teman-teman bisa menunggang kuda. Buat adik-adik juga bisa di sini untuk menunggang kuda. Nggak usah jauh-jauh ke pantai. Di sini udah ada kudanya, teman-teman. Guys, anak kecil aja berani pegang kudanya sendirian. Iya. Iya. Mas, siapa namanya? Isam. Isam. Berani pegang kuda sendirian, teman-teman.
latihan maning yo, latihan maning harus. Hop. Ya, naik yo. Sini ayo. Dari belakangnya Ibu, Mas. Ya, buat teman-teman atau adik-adik yang masih penasaran, datang aja langsung ke sini di Sekolah Berkuda Gilijati Gedung Banteng. Tarifnya juga lumayan murah, teman-teman. Nah, buat adik-adik ini yang ingin menunggang kuda, cuma 10.000, adik-adik bisa menunggang kuda sampai 3 kali putaran. Nah, buat yang dewasa nih, harganya cuma 15.000. Karena kudanya kan juga gede, teman-teman. Atau mungkin buat bapak ibunya yang ingin menunggang kuda, di sini bisa berboncengan dengan putranya loh. Harganya cuma 20.000, bapak ibu. Jadi buat bapak ibu atau teman-teman YouTube yang ingin menunggang kuda, ayo datang saja ke sini di Sekolah Berkuda Gilijati Gedung Banteng Banyumas. Bukannya yang pasti itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu pagi dan Minggu sore. Nah, kalau hari-hari biasa juga buka, teman-teman, kecuali hari Senin. Karena kudanya itu harus beristirahat dulu di hari Senin. Nah, kalau hari-hari biasa, teman-teman bisa datang ke sini waktu sore. Kira-kira mulai jam 3:30, teman-teman bisa langsung persiapan di sini untuk menunggang kuda. Jadi buat teman-teman yang belum bisa merasakan menunggang kuda, ayo buruan datang aja ke sini. Tempatnya nyaman dan luas loh. Di sini juga ada tempat terapi ikan, ada rumah makannya. Nah, teman-teman bisa santai di sini. Thank you.
dimakan dulu teman-teman. Kudanya lagi makan mas. Ya mas ya, naik kuda ya. Nah, yuk. Bapak, yuk kan dipegangin. Lompat, 1, 2, 3, ayo lompat. Yang di belakangnya mas. Di sini kakak sana, ya, kakaknya sana, adiknya sini. Ayo nggak apa-apa, naik aja nanti dipegangin sama mama situ. Ayo, iya pegangan sini depan, pegangannya depan. Gak apa-apa, pegang aja. Gak apa-apa pegang, nah pegang aja. Dua tangan pegangnya. Ayo, nggak apa-apa. Nanti kakak yang itu kakak. Teman-teman ini ketakutan. Ini kakak mau naik teman-teman. Maskernya turunin dong, biar kelihatan mukanya. Nah, ini teman-teman, jadi kalau teman-teman pengen naik kuda, di sini aja tempatnya teman-teman. Ini di sekolah berkuda di Gili Jati Gedung Mandeng Banyumas. Bisa belajar berkuda di sini ataupun pengen naik kuda di sini.
udah dari sini. Iya, pinter. Dadah dulu, sini. Oke. Ya, udah. Sang. Thank you.
Kalau yang naik kuda mas. Dadah dulu, dadah sama ibu. Ya teman-teman, demikian video saya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman tonton terus ya channel saya di Sian Multimedia. Kemudian jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah.